Tiga calon wakil presiden terus mempersiapkan diri menghadapi debat pada Jumat pekan ini. Debat perdana cawapres akan digelar di JCC Senayan dan mengangkat tema ekonomi. Saat bertemu kelompok buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kemarin, Muhaimin Iskandar mengatakan persiapan terus dilakukan jelang debat cawapres. Muhaimin menyebut sudah selesai dalam tataran teknis hingga persiapannya hanya soal pendalaman materi melalui aspirasi masyarakat yang diserap selama berkampanye. Cawapres nomor urut 1 itu mengaku siap menghadapi debat. Belum tahu, kita itu masih belum punya bahan, masih ya meraba-raba. Ya namanya debat mestinya harus ada saling sanggah. Enggak ada lah, semua tema sama menguntungkan. Itu kalau tidak ada gitu enggak hangat namanya. Semua yang sudah siap maju pasti siap. Di tengah kampanyenya menemui pelaku UMKM muda di Balikpapan, Kalimantan Timur, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menjawab singkat saat ditanya kesiapannya menghadapi debat cawapres perdana 22 Desember nanti. Gibran hanya menjawab singkat jika ia terus mempelajari materi debat. Cawapres saya seminggu terakhir jawab itu terus loh. Gimana? Apa aja tuh persiapannya Bang Gibran? Ya, pendalaman materi dan lain-lain aja. Pendalaman materi? Udah. Materi apa aja? Materinya apa aja sih? Pendalamannya Bang? Kita yang jadi lawan terberat kan debat ya sesuai tema. Saat berkunjung ke Padang, Sumatera Barat, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan telah siap menghadapi debat kedua yang akan digelar KPU RI Jumat nanti. Tak ada persiapan khusus dalam debat cawapres ini, karena pertanyaan akan disampaikan dengan cara diundi. Persiapannya oke lah ya. Kalau pertanyaan materi nggak bisa dijawab di luar, kan kita belum tahu apa pertanyaannya. Ya kan? Tapi persiapan pertanyaan itu kan diundi, kan? Lalu muncul pertanyaan apa. Nanti kalau saya menjawab, menyiapkan jawaban Rohingya yang ditanyakan Palestina kan beda lagi. Pokoknya siap aja lah. Siap. Kalau ditanya apa persiapan, siap dalam arti ya siap datang. Ada 11 panelis yang menyusun pertanyaan dalam debat perdana cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center JCC Senayan ini. 11 orang ini merupakan akademisi, birokrat, ekonom, dan perwakilan organisasi non-pemerintah. Di antara nama panelis, Agustinus Parsentiantoko, ekonom dan rektor Unika Atmajaya Jakarta. Ada pula nama Yose Rizal Namuri, direktur eksekutif CSIS, dan Henry Saparini, ekonom Kor Indonesia. Lalu ada Rektor Universitas Bengkulu Retno Agustina Eka Putri, serta Associate Professor Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Poppy Ismalina. Tema yang diangkat dalam debat ini adalah ekonomi, yang mencakup ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan, Kompas TV.